Pedangdut senior Hetty Koes Endang ternyata juga mengikuti kisah kasih antara Rizky Billar dan Lesti Kejora. Hetty Koes Endang pun memberikan pesan untuk Rizky Billar yang akan segera menikahi Lesti Kejora. Pesan tersebut disampaikan karena menurut Hetty Koes Endang, Lesti Kejora adalah perempuan yang baik dan patuh kepada orang tuanya. Billar, jaga dedek karena dedek adalah anak yang patuh pada orang tua, ucap Hetty Koes Endang. Selain itu, Hetty Koes Endang juga memberikan pesan agar Rizky Billar dapat menyayangi Lesti Kejora dengan tulus. Pesan lainnya yaitu Rizky Billar supaya dapat melihat kekurangan yang ada pada Lesti Kejora. Kamu harus sayangi, tulus dan lihatlah bukan kelebihannya, tetapi kekurangannya, dedek, kata Hetty Koes Endang. Pedangdut yang kini umurnya telah berkepala 6 itu juga mengungkapkan kedekatannya dengan Lesti Kejora. Menurut Bunda Hetty Koes Endang, antara dirinya dan Lesti Kejora memiliki kedekatan batin. Walaupun dalam kesibukannya, Bunda Hetty Koes Endang menceritakan bahwa Lesti Kejora masih menghubunginya melalui WhatsApp. Dengan dede ini dibilang dekat, jauh karena dia sangat sibuk, ungkap ibu dari dua anak itu. Dibilang jauh tapi batin dekat karena selalu kontak WA, tambah Hetty Koes Endang. Seperti diketahui, Rizky Billar dan Lesti Kejora telah melakukan lamaran dan kini mereka sedang mempersiapkan acara pernikahan. Terus ikuti channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar.